Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat. Ada baiknya kita tausiah sedikit sebelum nanti ditutup doa. Kul mudahan kana abaukum wa abanaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun ihtaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti allahu bi amri wallahu la yahdi qauman fasiqin. Katakanlah, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum kerabatmu saudara-saudaramu semua, perdagangan harta yang kamu miliki, perdagangan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu tempati lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah, Allah akan memberi perhitungan dan Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Jadi dari penjelasan ayat ini, orang-orang yang disebutkan oleh Allah yang atas tadi, yang mencintai segalanya itu melebihi cintanya kepada Allah, Rasulnya dan jihad di jalan Allah, itu kategori orang-orang yang fasik. Jadi ditutup oleh Allah, Allah la yahdil qauman fasik. Orang-orang itu orang yang fasik dan Allah tidak akan memberi petunjuk. Kadang kita dalam kehidupan ini tidak sadar menjadi orang yang fasik, karena kita mencintai sesuatu bisa jadi melebihi cinta kita kepada Allah. Tidak pandang bulu siapa kita. Dalam berperilaku keseharian, kita bisa jadi bukan melupakan Allah, tapi cinta kepada sesuatu itu lebih besar cintanya kepada Allah. Inilah orang-orang fasik. Orang fasik itu masih orang Islam juga, cuman dikatakan ya orang-orang Islam yang berdosa. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu di luar Islam. Beda dengan orang munafik. Munafik itu bisa jadi ada yang kafir, tapi bisa jadi ada yang sifat masih Islam tapi punya sifat-sifat munafik. Nah, orang Islam yang punya sifat-sifat munafik bisa juga dikategorikan orang-orang yang fasik. Karena bisa jadi kita juga masih memiliki sifat-sifat munafikan. Ya, yang Rasul katakan, alamatul munafikina salasa, idza hadasa kadzdzaba, wa idza wa'ada ahlaba, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Bila berkata bohong, bila dia berjanji mengingkari, bila dia dipercaya berkhianat.